Halo teman-teman sahabat Tani Deso, jumpa lagi bersama saya kali ini. Kali ini kita masih di Grojogan ini ya. Kita coba lagi, ini hujan ke berapa ya? Tiga. Nah ini ketiga. Nah saya menjala di sini yang ketiga kalinya ini teman-teman. Di video saya sebelumnya udah ada ya menjala di lokasi yang sama seperti ini. Cuman ini yang ketiga kalinya setelah hujan. Nah kemarin ada hujan agak lama ya, hujan kecil cuman lama deh seharian. Nah kita akan coba menjala kali ini ada ikannya atau enggak. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk mendukung channel Tani Deso agar lebih berkembang. Oh iya teman-teman, di sini juga nanti kita akan buat video mancing ya, video mancing di channel saya yang lain. Nah saya mau coba mancing nanti di sini hasilnya kayak apa, karena enggak semua bisa dijala ya, banyak kayu-kayu, ranting-ranting seperti itu. Jadi harus coba mancing nanti pakai umpan cacing atau kucur ya. Kita coba aja langsung menjala saat ini ya. Siapa tahu ada hasilnya. Oke, ikuti terus sampai akhir, jangan di skip ya. Supaya tahu keseruan menjala di sini bersama saya. Oke, teman-teman langsung aja. Oke, teman-teman. Kita lanjut aja coba menjala di sini ya. Siapa tahu ada ikannya. Sepertinya ada ikan tembakang, mudah-mudahan enak sama kita ya. Kalau ikan tembakang kan nggak bisa dipancing, jadi mudah-mudahan enak jala ini sekarang. Udah lama nggak makan ikan tembakang teman-teman. Semenjak musim kemarau sekitar 5 bulan lah, ada 5 bulan nggak makan ikan tembakang. Kita coba menjala kali ini. Dapat tahu rezekinya, dapat ikan tembakang. Tapi dapat apapun tetap diterima teman-teman, nggak harus ikan tembakang. Ikan wader nggak apa-apa, kalau banyak kita bawa teman-teman. Oke bro, kita lanjut aja, kita lempar. Kosong ikannya teman-teman. Ada kayunya. Oke teman-teman, ikannya belum mulai, ikannya belum ada. Kita pindah ke atas sedikit, dekat aliran air. Lihat nggak ini? Karena di sini nggak terlalu kelihatan teman-teman. Tutup rumput. Kita coba. Coba dilihat lagi. Agak kelihatan ya. Kita coba lempar aja.
Kita langsung lempar, teman-teman. Aduh, nyangkut lagi nih. Kita langsung lempar. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Kosong. Kita lempar lagi. Gila kelemparannya, teman-teman. Kena nyangkut. Banyak sampahnya. Kita lempar lagi. Gong. Oke, bro. Pokoknya gong. Kali ini kita lanjut aja pulang. Hari ini belum hasil. Oke, bro. Hari ini juga belum naik ikannya. Rupanya masih lama naiknya. Kita masih nunggu hujan lagi. Mudah-mudahan hujan yang lebih deras biar bisa banjir, benar-benar banjir. Sampai lubang gorong-gorong itu tertutup air ya, kalau bisa. Itu baru sedikit tuh. Oke, bro. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.